Sementara itu, saudara para nelayan Sungai Kakap dalam beberapa waktu terakhir ini mengalami kesulitan akibat cuaca ekstrim yang melanda daerah mereka. Padahal hampir sebagian besar warga Sungai Kakap mencari nafkah sebagai nelayan dengan menangkap ikan di laut. Saat ini cuaca yang cukup ekstrim telah menyebabkan para nelayan Sungai Kakap tidak bisa melaut. Salah satu nelayan, Samsuri, mengatakan arah angin saat ini sulit dideteksi secara kasat mata. Hal ini menjadi penyebab salah satunya nelayan tidak berani melaut. Dengan kondisi tersebut, jika dipaksakan melaut, hasil tangkapan juga dipastikan berkurang dan menyebabkan harga ikan akan lebih mahal. Dan ini berdampak pada daya beli hasil tangkapan ikan menurun. Samsuri mengaku khawatir kesulitan memenuhi kebutuhan hidup keluarga jika tidak segera melaut. Ini kan, mungkin kadang barangnya banyak, harganya tak macam mana ya. Hmm. Kan? Sakit, cuaca buruk kan. Kadang-kadang hmm, tak bisa melaut, sampai 4-5 hari berjangka, habis belanja. Uang rumah pun kadang-kadang sangsut tak nunggu ni. Hmm. Kita tahunya ada, kan, tak tahunya tak ada balik. Ini musim ini macam mana nak bangkat tu susah pancar rubber ni. Hmm. Kadang angin tu. sekarang cuaca kan tak bisa dibaca dah. Kalau dulu-dulu kan kita tahu, ya eh, ini musim ini musim timur masa ni kan. Hmm. Ini sekarang kadang ada barat, ada tenggara, ada selatan, ada timur. Beberapa nelayan yang tidak melaut karena khawatir cuaca ekstrim hanya beraktivitas melakukan perbaikan kapal. Kesempatan ini juga dilakukan para nelayan untuk berkumpul bersama keluarga karena masih dalam suasana lebaran.